channel kita, channel keluarga Joy Helen. Nah teman-teman, di saat ini kita akan membahas sesuatu yang menurut kita sih aneh teman-teman. Kakak aneh, aneh tidak kakak aneh? Aneh? Anehnya apa teman-teman? Unik juga. Jadi teman-teman jangan bingung dan jangan bertanya-tanya lagi kenapa anehnya apa kan teman-teman. Nah di depan kita nih teman-teman sudah ada mangkok teman-teman, dan di dalamnya ini ada si telur, tapi di sini bukan telur, lalu kita mau bikin kue teman-teman atau bikin soto teman-teman. Tapi kita mau tunjukkan kepada teman-teman keanehan, dan mungkin apakah teman-teman kamu juga sudah pernah mendapatkan keanehan seperti ini ataukah tidak? Karena pasti kan kira-kira teman-teman pernah melihat atau tidak seperti ini. Teman-teman, kita punya ayam itu satu bertelur teman-teman, atau satu ekor. Jadi kemarin itu pernah juga teman-teman dia bertelur. Kakak pernah lihat sih, Papa tunjuk. Satu biji teman-teman itu beda dari yang lainnya. Dia sangat besar sekali. Sampai-sampai kita kira jangan sampai ada bebek yang sengaja bertelur juga di tempatnya. Ayam bertelur teman-teman, terasa aneh. Kakak suruh kesini. Oh teman-teman tuh, lalu ternyata dia saat sudah selesai itu apa teman-teman, ketemu apa sih, mengerami telur itu teman-teman, dia pecah dan memang jadi ayam volume besar sebuah telur bebek. Dan sekarang teman-teman ini beda lagi, kakak itu masih jalan tidak itu mas? Kali ini teman-teman beda lagi, kemarin tuh satu yang paling besar, sekarang teman-teman satu yang paling kecil. Coba teman-teman lihat. Ini teman-teman, ini teman-teman, ini apa teman-teman? Ini telur ayam teman-teman toh. Telur ayam, ayam teman-teman, kampung. Ayam kampung ya, atau ayam kampung. Kalau menurut teman-teman ini apa? Sangat kecil sekali. Ini kalau mau diukurkan, disamakan dengan ukuran seperti kelereng teman-teman. Teman-teman tahu biasa main kelereng, biasa tuh ada satu yang paling besar kakak. Jadi kita bilang apa ya? Kelereng bom toh, atau orang latar bilang mutel bom teman-teman. Mutel bom. Dan besarnya seperti ukuran mutel bom atau kelereng yang besar tuh teman-teman. Tapi lebih kecil dari nah, kelereng bom. Kecil. Kalau sekarang kita angkat dulu teman-teman, kita bandingkan. Dari telur ayam kampung yang biasa sama teman-teman bandingkan. Kira-kira kenapa seperti teman-teman? Apakah memang mungkin kemarin kita tuh curiga bebek bertelur tuh sama-sama dengan ayam pun tempat bertelur. Apakah ini juga telur ular? Ular bertelur sama-sama dengan ayam? Tapi tidak mungkin. Kalau ayam, kalau ular bertelur tempatnya ayam, pasti ayam sudah dimakan nomor satu oleh ular itu teman-teman. Apalagi tuh bertelur ini. Pasti akan ayam nih, telur ini sudah dimakan oleh ayam si ular. Ayam makan telur bagaimana? Kakak betul. Kira-kira teman-teman bagaimana? Cuma ini karena tadi sudah terlanjur kami angkat untuk tunjukkan untuk teman-teman, jadi tidak sampai nanti waktunya untuk mengerami, supaya kita mau lihat ini kira-kira ini pecahnya nanti jadi anak ayam ataukah bagaimana teman-teman toh? Ataukah mungkin menurut mama kakak toh ini keturunan mungkin teman-teman si ayam ini betul apa? Dia kawin dengan ayam yang turunannya kecil, jadi kecil teman-teman. Coba teman-teman lihat. Kan kalau ayam ini kan besar gini toh. Si mungkin kalau yang kecil ini sih mungkin ayamnya kecil begini. Tadi kan Papa bikin kandang teman-teman toh, bikin kandang ayam tapi belum selesai. Lalu tadi Papa bikin betul dia punya pintu toh teman-teman, takutnya sampai kucing itu makan telur ayam. Lalu papanya kaget sekali yang ternyata ada satu yang sangat kecil. Tapi yang kita bawa supaya teman-teman bisa lihat, teman-teman yang tidak tipu-tipu. Bunyi teman-teman, teman-teman bisa dengar tipu bunyi. Artinya kita tidak tipu toh teman-teman. Gitu. Semua warna sama, coba itulah teman-teman ukurannya ya, beda sekali teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman apa? Pernahkah teman-teman mendapatkan yang seperti ini ataukah tidak? Bagaimana kakak? Mungkin tidak. Menurut kakak apa? Kira-kira yang seperti ini bagaimana teman-teman ya? Ini kami juga memang sempat ingin mencoba untuk memecahkan teman-teman dalamnya. Ini kita mau lihat apakah memang dia punya kayak isi dalam itu sama atau tidak, atau dia punya kuning dan putih itu memang terpadu seperti telur-telur biasanya atau tidak. Cuma ini belum sempat. Saya bilang untuk papanya Putri, nah tiga Putri untuk jangan dulu kita pecah.
kita mau bikin video, mau taruh di kita punya YouTube, kalau teman bisa lihat bahwa ternyata ada juga telur yang seperti ini. Ketika dia bertelur, ada juga yang sangat kecil. Ini tidak tahu apa penyebabnya, tetapi nyata. Aneh tapi nyata. Oke teman-teman, sudah kakek? Yang penting kita sudah kasih juga teman-teman, untuk teman-teman lihat. Dan semoga apa ya? Semoga teman-teman suka dengan videonya teman-teman. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berarti bagi kami. Walaupun channel kami ini baru mulai dan baru hitungan subscribe-nya itu sangat sedikit, tapi kami tetap membuat video yang dimana menurut kami bisa menghibur teman-teman dan memberikan informasi bagi teman-teman. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu next video. Dadah.